Passar, ei!
Good. Oh iya pak. 1, 2, 3. Cermin pak, cermin hanya untuk orang tampan deh. Bukti kalau tanaman nggak pecah. Itu bukan sombong tetap. Ini apa ini? Mana? Sekarang dia coba lagu. Ini meja ya, meja. Itu yang kunci, Kak. Eh, rapi lo, lo. Oke, itu juga luar biasa. Nah, ini dia, nanti. Apa ini? Ya, apa? Lampu.
juga itu Pak, bekas Pak. Ini apa ini? Ini mana plastiknya? Ini Pak. Ini lebih ada deh Pak. Ayo Pak. Ini. Karena main susu. Kita jadang anak lah. Oh, tes piu. Atau mungkin enggak gini loh. Apa? Atau mungkin enggak gini tak apa. Kayaknya. Terus kan gopo. Tapi ini lembut loh. Enggak kan, guna apa? Iya kan. Namanya art. Art. Ini kan seni art. Kita kan ya, masih manusia semua tuh. Kali grafi. Kane koyo kane butuh bu tapi. Kane bu kering bu. Lihat itu loh. Ah, masih Pak yang kayak foto itu apa? Namanya. Ayo pikir. Oke, oke. Salah dulu apa? Permen dulu. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Karyanya. Permen gratis. Ayo hidup sehat dengan permohonan. Study now, see? Constant. Study now, in proud matter. Today, can't still be very good day. Ada yang salah. Reminder, you are doing really, really well. Keep going, hanging there. You got this. Be like a. Or be like a flower. Survive the rain but use it to grow. Grow itu bertanya yang susu itu. Laptop grow. Ini pot ya? Emang bisa menjamin kalau dengan pot kecil ini bisa tumbuh? Karyamu. Karyamu. Kok enggak ada warna-warna? Bukanya gimana? Ini apa? Oh, coba kamu ini, kamu sebulan di ruang tamu ya. Orangnya mau ngambil lo. Iya, biar enggak apa-apa. Jadi, jadi. Mau belum buka? Dia ngambilnya langsung. Iya, biar. Kan pas buka juga, mau. Ya Allah, ngisi. Saya nunggu plastik.
lama aja. Oh ya. Biasa nolimat bunga. Bunga pak. Bunga tujuannya iya. Sama tolong bener bunga asli. Bunganya iya. Sama. Karya juga. Hanya modal ngecat. Sudah. Ini apa? Terus kotak karyanya di mana? Kayak mana? Hanya di warnanya saja. Pertanyaannya bisa terbang ya ini? Insya Allah. 70% bisa. Nanti buat saya ini ya. Punya siapa? Mana? Punya saya. Ada talinya enggak? Gimana Pak? Ada talinya apa enggak? Enggak ada. Kalau mau dipasang bisa Pak. Buat saya ya ini ya. Iya Pak. Mana posernya kalau ini? Nah ini yang menjadi bahan pembicaraan semua guru luar biasa. Ini caranya mas berapa ribu guru? Ada 8 kilo luar biasa. Terkait P5 ini sih. P5 ini adalah sangat-sangat menyenangkan bagi saya dan bisa membuahkan hasil yang sangat bagus untuk kehidupan yang berkelanjutan bagi umat manusia. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Haji. Ya. Kelompok 5 peringkat 2.
Anda selama mengikuti P5 hari ini? Kesannya sangat baik dan menyenangkan. Lalu saya harap P5 ini akan berkembang di tahun-tahun yang akan datang. Oh iya. Dan apa harapan Anda terkait P5 yang akan datang? Harapan saya anak-anaknya semakin kreatif dalam membuat kerajinan-kerajinannya atau temanya akan diubah. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Apa kesan pesan Anda selama mengikuti P5 hari ini? Dari P5 kali ini saya belajar bahwa sampah memiliki fungsi yang berbeda macam-macam. Dan apa harapan Anda untuk P5 yang akan datang? Kedepannya bisa orang-orang akan sadar tentang Terima kasih Faik. Belum. Oh, belum. Apa kesan pesan Anda selama mengikuti P5 selama ini? Kesan pesan saya yaitu sangat seru. Wes, kuto. Muah. Apa harapan Anda terkait P5 yang akan datang? Apa? Harapan Anda terkait P5 yang akan datang? Saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Apa kesan-pesan Anda selama mengikuti P5 selama ini? Bisa mengelola sampah dengan baik, bisa ya intinya bisa merubah kegiatan hari. Oh iya. Ya. Dan harapan Anda untuk P5 yang akan datang seperti apa? Ya bisa lebih baik daripada ini. Oh iya. Terima kasih Randy. Sama-sama. Kesan-pesan Anda selama mengikuti P5 selama ini? Sangat bagus. Kerja kelompok saya juga kerja semua. Ya. Oh iya. Hanya itu? Mungkin untuk P5 itu sebenarnya membuat kita untuk lebih kreatif. Oh iya. Dan harapan Anda untuk P5 yang akan datang seperti apa? Berharap kerja kelompoknya itu semakin kerja semua lah. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reviana Dinfa Zahra, perwakilan dari kelas 8A. Akan menyampaikan kesan dan pesan saya dan juga harapan saya tentang P5 tema gaya hidup berkelanjutan. Kesan dan pesan saya adalah saya senang mengikuti kegiatan P5 ini karena saya mendapatkan pengalaman baru tentang mengolah sampah dan juga membuat kerajinan dari sampah. Harapan saya semoga setelah ini kita dapat memanfaatkan lagi sampah agar menjadi barang yang lebih berharga dan membuat lingkungan semakin bersih dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.